Oke teman-teman, kembali bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi game yang lag 48. Dan di 48 ini khusus untuk Windows 10. Jadi bang, kalau misalnya saya punya Windows 7, 8, 81 atau Windows lainnya gimana bang? Ya kalian cukup nonton dari episode 1 sampai episode 7. Nah langsung saja kita mulai tutorialnya. Di sini kita harus pencet logo Windows yang ada di keyboard, atau misalnya kalian mau ke pojok sini diklik juga bisa sih sebenarnya. Dan kalian ke Xbox ini, kalau misalnya masih nggak kelihatan ya kalian cukup scrollan saja di sini dan nanti akan muncul Xbox di sini. Kalau misalnya masih nggak kelihatan juga ya kalian di search ini kalian ketik XB nanti akan muncul langsung. Dan kalau misalnya masih nggak kelihatan juga silahkan periksakan mata kalian ke toko material terdekat. Langsung saja kita klik saja di sini dan kita tunggu loadingnya. Ini mungkin akan agak sedikit lama, nggak sih, nggak terlalu lama sebenarnya. Dan langsung saja kita ke laman gear sini dan kita ke umum pemberitahuan Xbox One jaringan. Sebenarnya yang lainnya nggak penting sih karena kita cukup ke game DVR ini saja dan rekam klip game dan jepretan layar menggunakan game DVR ya kan. Udah saya bilang kalau misalnya bahasa Inggris di bahasa Indonesia itu agak sedikit aneh gitu kan. Kalau kata orang Sundanya itu geuleuh gitu kan. Ya memang sih fungsi game DVR itu untuk record atau rekam atau mungkin screenshot atau mungkin jepretan layar ya. Cuman kalau misalnya kalian nyalain dalam kondisi main game ya nanti performanya turun dan FPS-nya ngedrop atau jatuh ya. Jadi ya kalian matiin aja dan kalian exit dan kalian bisa main game yang kalian mau tanpa FPS jatuh atau FPS drop atau mungkin ya performance dropping ya. Jadi cukup segitu doang tutorialnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Ray dari Tutorial Berkhasiat dan thanks for watching. Bye bye.